Anda berada, satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita pagi hari ini ya dalam sesi wawancara. Kita punya tiga topik hari ini yang akan kami update untuk Anda, yang sudah kami update untuk Anda. Dan masih tersisa satu topik lagi pendengar untuk Anda, di mana pemerintah uh, Kabupaten Lembata hadirkan program perpustakaan Lembata Goes to School. Dan untuk uh, hal ini pendengar kita bersama Pansel Mus Asan Ola, AP MSI, Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata. Selamat pagi Pak Ansel. Menambah kebutuhan, -kebutuhan. Pak Ansel, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ke Lembata Pak Ansel. Siap, salam sehat dari Lembata. Oke, okay. Pak Ansel ini menarik ya. <laughs> uh... Pemerintah Kabupaten Lembata ini hadirkan program perpustakaan Lembata Goes to, uh, to School begitu ya. Nah ini apa yang melatar belakangi sehingga Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Lembata menghadirkan program ini? Silakan, Pak. Nah, pertama, latar belakangnya pertama, eh, angka literasi Kabupaten Lembata rilisan tahun 2023 itu masih di zona merah, masih di angka 54 itu yang mengakibatkan kami harus berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Batak khususnya anak-anak sekolah. Itu pertama. Yang kedua, perpustakaan sekolah hanya diisi dengan buku-buku pelajaran. Buku-buku referensi itu jarang kita temukan di perpustakaan. Sedangkan ketika asesmen nasional berbasis komputer untuk menilai tingkat literasi itu 74 persen itu berasal dari Soal-soalnya itu adalah pengetahuan umum, bukan dari buku-buku pelajaran. Itu yang mengakibatkan kami berpikir bagaimana caranya uh, berinvestasi untuk ke depan anak-anak kita. Ini bisa berliterasi dengan baik agar masa depan mereka lebih bagus. Hmm. Oke okay, baik Dari data-data dan juga fakta-fakta Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansel Kemudian pemerintah Kabupaten Lembata Melakukan ya program atau Menyiapkan program lembata Perpustakaan lembata Ghost to School goes to Nah school, ya. ini uh, sudah Sejak kapan ini berlangsung program ini uh, Perpustakaan Go to School kita mulai Di bulan Mei Tahun 2023 hmm. Bulan Mei tahun 2023 kita mulai mencanangkan terus mulai me mensosialisasikan program ke sekolah-sekolah dan terima kasih karena semua sekolah pada mendukung kegiatan dan menerima kami dengan senang hati. Oke, okay, keren ya. Tujuh bulan berjalan. Ini Masih. perkembangan seperti apa yang uh, Pak Ansel dan juga teman-teman di dinas uh, Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Lembata melihat begitu. Perkembangannya seperti apa? Yang kita Uh, bulan Mei kita mulai jalan uh -huh. terus bulan Oktober sebagai bulan bahasa yeah. kita melakukan Jambor literasi untuk menilai tingkat uh, literasi anak-anak ke sekolah ketika kita Is. sudah bekerja sama kita sudah uh, mengunjungi mereka hmm. mengunjungi menitipkan buku-buku perpustakaan di sekolah-sekolah kita melakukan pelayanan keliling perpustakaan dari sekolah ke sekolah hmm. dan pada bulan Oktober kemarin kita melakukan jamur literasi di situ ada berbagai lomba untuk men Lihat kira-kira sejauh mana uh, efektivitas uh, perpustakaan Gestus School di kabupaten Lembata ini, dan hasilnya luar biasa. Biarpun baru uh, setengah tahun waktu itu, tapi yeah. uh, sangat luar biasa. Anak-anak antusiasme mereka sangat tinggi, dan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Oke, okay, dan dari jambore ini uh, bisa dipastikan bahwa jumlah uh, atau minat uh, liste, literasi ataupun dampak positif dari program yang dijalankan ini uh, boleh dikatakan uh, cukup berhasil begitu, Pak Ansel ya? Betul sekali. Mm -hmm. Ada mereka sekarang anak-anak sekolah sudah mulai bisa menulis, habis membaca mereka diwajibkan nulis. Okay. -mad, majalah dinding di sekolah-sekolah mulai dimanfaatkan. Terus mm -hmm. hasil dari karya tulis. Uh, yang mereka pampang di majalah dinding, yang nomor urut 1 sampai dengan 10, kita uh, apa bawa ke perpustakaan daerah dan sementara dilakukan di eh, dari pihak Agupena kerjasama kita dengan Agupena untuk mengkurasi dia agar kalau layak maka kita akan bukukan dia. Hmm, hmm, Oke, okay. uh, melalui program ini. Uh, Perpustakaan Lembata to School ya uh, sejak bulan Mei sudah diselenggarakan. Sasarannya apakah sekolah-sekolah dalam kota saja, kota Lembata saja, atau uh, apakah menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok begitu? Kita target kita semua sekolah kan. Semua sekolah, uh, hmm. semua sekolah di Kabupaten Lembata karena apa uh, kalau di dalam kota si perpustakaan daerahnya ada tinggal mereka datang gampang kan. Hmm. Nah, kita hmm. hanya mau membuka akses membuka akses terhadap sekolah-sekolah yang jauh di desa-desa okay. agar mereka bisa mengakses buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan maka kita buka ruang sampai ke semua sekolah di seluruh lembaga. Mm -hmm. Oke, okay. dan terdata ada berapa sekolah sampai dengan saat ini yang sudah dikunjungi? Samp sampai dengan saat ini yang sudah melakukan kerjasama dengan perpustakaan itu ada 86 sekolah dari sekitar 200-an sekolah. 86. Tapi akhirnya sudah banyak, mm -hmm. akhirnya sudah, tinggal saja 86 ini yang kami sudah layani, kami sudah titipkan masing-masing sekolah 100 buku dan yang tiap bulan kita harus uh, menggeser buku itu dan masukkan buku yang baru itu sudah 86 sekolah tinggal dalam tahun ini kita targetkan tambah 100 lagi kita bisa dapat itu nanti. Oke, okay, jadi uh, 86 sekolah dengan masing-masing sekolah itu mendapatkan 100 buku begitu ya. 100 buku tiap bulan. Tiap bulan. Tiap dan bulan. Uh, data yang didapat begitu dari sekolah-sekolah perkembangan siswa mengunjungi dan juga membaca jumlah jamnya itu bertambah atau bagaimana nih, Pak uh, Ansel? Itu bertambah, Bu. Bertambah mm -hmm. uh, karena kita bukan hanya sekedar kita menitipkan buku di sana, tapi juga membuat sistemnya. Mm -hmm. Bekerja sama dengan sekolah untuk para guru mewajibkan membuat uh, tugas yang mereka harus bisa menyelesaikan uh, tugas-tugasnya itu kalau mereka harus membuka membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan sehingga tingkat kunjungan yang bagus uh, dan dampaknya sudah mulai nampak sekarang. Mm -hmm. Oke, okay. sementara untuk perpustakaan daerah sendiri yang ada di dalam kota juga ramai dikunjungi Pak Ansel Betul sekali. Ini mungkin perpustakaan gedung yang paling megah di NTT mungkin di Lembata lah. Oh, begitu. Itu paling megah dengan dengan apa dia punya jumlah buku yang tersedia itu 174 ribu buku yang ada di perpustakaan mm -hmm. yang sekarang yang sekarang nanti sekitar 70-an ribu itu akan kami geser ke sekolah-sekolah karena selama ini kalau di kota saja maka hanya sekolah-sekolah dalam kota yang bisa mengakses sedangkan di desa-desa mereka tidak mengakses maka kita mendekatkan pelayanan dengan mengirim buku-buku masing-masing sekolah 100 judul setiap bulan itu yang akan kita melakukan pendekatan pelayanan kepada mereka di sekolah-sekolah mm -hmm. melalui program ini tema buku yang menjadi pilihan terbanyak oleh siswa-siswi dan juga pelajar di sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi ini buku-buku yang bertemakan tentang apa begitu Pak Ansel? Uh, yang pertama yang paling diminati sosial budaya. Sosial budaya. Uh, mm. Yang kedua, mm. yang kedua tentang lingkungan hidup. Uh, mm. Itu ya dua-dua itu yang paling diminati sehingga kami mm -mm. kedepannya pasti dengan animo begini pasti untuk pengadaan-pengadaan literatur yang baru pun kita akan mencari sekitar-sekitar tema itu. Oke, okay, dan buku-buku yang sudah di stok ke sekolah-sekolah dengan jumlah 100 buah ini, apakah tiap bulan akan diganti kemudian uh, dimasukkan lagi dengan buku-buku yang baru dengan jumlah yang sama, begitu Pak Ansel setiap bulannya, ataukah seperti apa? Kapan saatnya begitu untuk diganti? Begitu, nah, tiap bulan kita ganti bukunya, tiap bulan kita, ya, hmm. kita ganti buku yang baru, buku yang lama, kita ambil, kita geser ke sekolah yang lain, hmm. nah, terus kita juga... Uh, mulai melihat kira-kira, kalau animo yang tinggi, maka kita akan menambah jumlah bukunya di sana. Hmm, okay. nah, animo kunjungan yang tinggi, maka kita akan tambah. Sesuaikan hmm. juga dengan jumlah siswa rombongan belajar dan lain sebagainya di sana. Oke, okay. setelah uh, meluncurkan program ini, menjalankan program ini, ya, uh, perpustakaan lembaga school ini. Uh, Pak Ansel melihat uh, apakah ada perbedaan jumlah kunjungan yang ada di uh, perpustakaan daerah Lembata dengan uh, yang ada di sekolah-sekolah uh, melalui program Ghost to School. Ini uh, seperti apa? Apakah sama banyaknya atau bagaimana Pak Ansel? Itu selama enam bulan kemarin, enam bulan kemarin dia naik sampai dengan 4.000 kunjungan. Pada sebenarnya paling 1.000-2.000, hmm. tapi ini... Evaluasi terakhir di akhir tahun, kita mengevaluasi kunjungan per per ke perpustakaan itu mm -hmm. sampai dengan 5.700an, itu saya lupa, lupa angka pastinya. Okay. Jadi peningkatannya luar biasa sekali. Mm -hmm. Baik. Jadi ini kan uh, apa ya program baru begitu ya yang dibuat dan uh, boleh dikatakan sukses begitu ya melihat animo masyarakat dan juga pelajar dan juga jumlah kunjungan. Kalau dibandingkan dengan uh, sebelum program ini diluncurkan, apakah perbedaan jumlah kunjungannya itu cukup signifikan begitu Pansel? Sangat jauh. Sangat, Sangat jauh. jauh. sebelum ada kunjungan ini sebelum ada Program ini berjalan, ya. Kita hanya menunggu orang datang, kan? Uh, uh, uh. Nah, akhirnya, jumlah pengunjung untuk membaca buku-buku perpustakaan sangat kecil, okay. karena harapan kita itu hanya ada anak-anak uh, uh, sekolah. Uh. Yang anak-anak sekolah pasti hanya pada saat di luar jam sekolah, baru mereka datang. Uh. Nah, sedangkan ketika ini sudah sampai ke sekolah-sekolah terdekat, maka sistem yang kita bangun tadi itu, guru-guru pasti wajibkan mereka, karena sebuah budaya harus... Sekali-sekali harus dipaksakan dulu Baru bisa membudayakan okay. Maka kita lewat sistemnya itu guru-guru Menciptakan sistem di sekolah Wajib 15 menit sebelum se masuk ke ruang kelas Wajib ke ruang perpustakaan dulu Nah ini yang membuat kunjungannya sudah bagus Dan okay. ke dampaknya itu adalah Bahwa e, masyarakat tempatnya Khususnya anak-anak sekolah semakin literat Semakin suka membaca dan menulis sekarang, oke. Okay. Baik, Pak Ansel. Ini sekarang kan zaman digital ya, jadi ada dua buku yang uh, bisa dibaca ya, dengan dua cara begitu, Betul. dua metode: e-book uh, e dan juga uh, buku cetak. Begitu ya. Nah, ini uh, bagaimana trik begitu ya, upaya yang dilakukan oleh dinas terkait uh, untuk... Kemudian agar masyarakat itu tetap uh, menggunakan buku cetak atau tetap berkunjung ke uh, perpustakaan daerah Lembata dan juga buku-buku yang di stok uh, di melalui program uh, Lembata Perpustakaan Lembata Guest School ini tetap uh, dibaca begitu, digunakan uh, dengan baik begitu. Atau tidak hilang uh, tradisi membacanya ini, it, Pak. Itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan okay. tersendiri karena eh uh, gaya hidup anak-anak muda sekarang kan lebih suka pakai gadget. Mm -mm, smartphone, betul uh, digital ya. Uh, e tapi kita mm -hmm. mulai mengemas, kita mulai menggeser paradigma perpustakaan ke taman baca. Pelan-pelan kita mulai menggeser sehingga ada ada nuansa entertain di di perpustakaan gitu. Sehingga tidak kaku lagi bahwa perpustakaan masuk berarti di situ ada derajaran rak besar tinggi yang menjemukan tidak lagi. <laughs> Dan kita menciptakan situasi yang menyenangkan begitu. Okay. Dan terus kita lakukan promosi-promosi kegiatan-kegiatan yang membuat uh, uh, masyarakat tempat, khususnya generasi muda ini suka untuk membaca. Begitu. tapi itu tantangan tersendiri, mm -hmm. tantangan sendiri yang sementara kita pikirkan bagaimana caranya agar masyarakat tempat semakin suka membaca, khususnya membaca buku-buku cetak, bukan lagi bukan hanya di dalam di gadget atau di apa mm -hmm. di smartphone. oke, okay. berarti ini terus berinovasi begitu ya agar perpustakaan ya. ini tetap diberdayakan oleh masyarakat untuk membaca. Hmm. Oke, okay. Pak Ansel terima kasih untuk waktunya bersama RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk informasinya kepada RRI Program 1 dan salam hangat kelembata. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Siap. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.